Untuk ketiga bintang tamu nih, kriteria calon suami seperti apa sih? Siapa tahu gitu, bisa dibantu dicariin. Bisa dibantu. Oh, mau ngebantu nyariin ya? Enggak sih, maksudnya kalau kali-kali ada teman saya yang cocok gitu, terus saya kenalin. Kang? Ngapain? Kang ngapain, Kang? Beres-beres. Ini ngelelep. Benerin. Benerin. Ngelelep. Katanya kirain suka dengan pria yang berkacamata ya? Iya, suka. Jatuh cinta sih emang kalau sama pria yang pakai kacamata. Kacamata ya. Apalagi aku sukanya yang frame-nya putih. Oh. Terus kalau yang rambutnya suka ditarik-tarik ke atas, aku suka. Katanya suka banget sama cowok yang suka bersin gitu ya. Terus aku kan paling suka sama cowok yang suka push up. Oh iya. Ya. Masa sih? Ayo, Cik. Gimana kriterianya gimana? Paling suka sama cowok yang kedap-kedip juga. Udah ngedip, bersin, julur-julur lidah, push up lagi. Aduh. Mungkin Valerie boleh jawab dulu. Aku mau cowok yang tahu cara menghandle situation, that knows my worth and knows my value gitu. Jadi he can bring me up with him. Brandon Salim sudah termasuk dalam kriteria kamu? Udah. Udah. Balikin Brandon kalau kamu bosen ya. Kamu ya, balikin mulu emang orang tempat rental. Dari tadi ya buka suruh balikin. Pacar suruh balikin. Ayo kamu mantan kamu tuh coba bisa dibalikin enggak?